Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai diagram alir proses pembuatan deterjen bersama Pak Yoga. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan deterjen. Untuk proses yang pertama adalah pembuatan bubur surfaktan, di mana alkil bensena atau di sini adalah dodekil bensena dialirkan masuk ke dalam sulfonator bersama oleum. Pada sulfonator, suhu dijaga pada 55 derajat Celcius menghasilkan campuran tersulfonasi yang kemudian dipompakan masuk ke dalam sulfator. Dari sulfator didapatkan hasil berupa asam alkil benzena. Di sini adalah asam dodekil benzena. Nah, asam alkil benzena ini kemudian dialirkan ke mixer dan ditambahkan NaOH untuk menetralkan asam alkil benzena. Dari mixer didapatkan bubur surfaktan yaitu natrium alkil benzena. Nah, bubur surfaktan ini kemudian dialirkan menuju ke sulf tank yang berfungsi untuk menetralkan tekanan atau pengaman tekanan saat katup pengatur ditutup. Bubur surfaktan kemudian dialirkan menggunakan pompa menuju ke cooler. Di cooler, campuran didinginkan. Nah, bubur surfaktan yang sudah didinginkan kemudian dialirkan menuju ke tangki penyimpanan atau surfaktan storage. Proses berikutnya adalah pembuatan deterjen. Bubur surfaktan dari surfaktan storage bersama sodium tripolifosfat dan bahan aditif dialirkan menuju ke cracker. Di dalam cracker, bahan-bahan diputar atau dicampur dengan mixer kecepatan tinggi hingga homogen. Pada cracker, sejumlah air dihilangkan dan campuran menjadi lebih kental dikarenakan adanya reaksi hidrasi dari sodium tripolifosfat. Campuran kemudian dialirkan menuju ke drop tank untuk kemudian dipompakan menggunakan high pressure pump menuju ke bagian atas high spray tower. Pada bagian atas menara, campuran disemprotkan, sedangkan pada bagian bawah dialirkan udara panas yang dihasilkan dari furnace. Dari proses ini didapatkan butiran deterjen yang kemudian jatuh ke bagian bawah menara. Untuk uap panas yang naik melewati spray, kemudian dialirkan menuju ke cyclone 1. Cyclone 1 ini berfungsi untuk memisahkan uap panas dan juga partikel yang terikut. Nah, partikel yang terikut ini nantinya akan dimasukkan ke dalam cracker sebagai bahan baku awal. Sedangkan uap panas akan dilepas ke atmosfer, tetapi sebelumnya dialirkan menuju ke chimney stack atau cerobong terlebih dahulu. Butiran dari menara high spray tower ini kemudian dialirkan menggunakan conveyor dengan bantuan aliran udara dialirkan menuju ke cyclone 2. Pada cyclone 2, butiran dipisahkan dari uap atau panas yang masih terikut. Uap panas yang masih terikut dialirkan menuju ke cyclone 3 untuk pemisahan butiran dan uap panas, di mana nanti butiran akan diumpankan ke conveyor, sedangkan uap panas akan dilepas ke atmosfer tetapi sebelumnya akan dialirkan menuju ke chimney atau stack terlebih dahulu. Butiran dari cyclone 2 kemudian diumpankan menuju ke pengayak atau screen untuk mendapatkan butiran dengan ukuran sesuai standar. Nah, butiran dari vibrating screen dan juga butiran dari cyclone 3 ini dialirkan menuju ke conveyor. Pada conveyor ditambahkan pengharum dengan cara disemprotkan yang kemudian diumpankan ke bagian packaging untuk dipacking sesuai dengan label dan kebutuhan konsumen. Nah, sekian penjelasan dari Pak Yoga mengenai diagram alir proses pembuatan deterjen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.